Misteri Cinta by Niki Astria. Cinta berlabuh di dermaga, ku telusuri karang terjal berliku. Tak peduli pasirnya melukai, aku pasrah dalam merangkumnya. Cinta berlumur dusta, aku tenggelam dalam karunia. Sebab dia memberi surya, walau dia beri menyalipku. Bareng-bareng, aku menjadi bulan atas riaknya, aku menjadi bintang di atas gelombang, aku jadi skala yang diinginkannya, walau kini peri menyalipku. Bye.
pantai, bareng-bareng di pantai ini. Alhamdulillah, satu lagu. Mas, dredegnya masih tadi kedengaran gak Mas Fahmi? Dredegnya ketinggalan. Mbak Freedom, boleh kesini yuk, nyanyi bareng yuk. Atau yang di belakang, silakan yang nyanyi bareng saya. Gitu, karena dia dibohongi, tetapi pada kenyataannya tetap forever in one. Yoi, ini bareng-bareng ya. What can I
I do? Will I be getting through? Know that I must try to leave it all behind. Did you see what you have done to me? So hard to justify, slowly passing by. Semuanya nyanyi malam ini. Karena paling tadi pada diem ya kan. Ya sekarang nyanyi bareng Simbo. Oke ya. Mulainya dari mana deh mas? For a void one I will miss you. However I kiss you yet again. Why darling? So hard I was trying, tomorrow I still be crying. How can you hide your lies, your lies? I will miss you. Satu, dua, tiga. Why darling never land? So hard I was trying. Tomorrow I still be crying. How can you hide your lies, your lies? Bareng-bareng lagi ya seterahir-terahir. Satu, dua, tiga. Your lies. Oke, matur nuwun, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, tak
balik no mbak, mikir tak balik no, oke ya. Terima kasih banyak. Oke, kira-kira tahu nggak apa tadi yang dibisikkan Mas Fahmi? Oke, ini jamming nanti yang nyanyi Mas Irul. Yes. Jadi silahkan bisa prepare dulu. Jangan lupa saya Sultan, Stick Time, kemudian ada Warung Desa, SCR, Bakmi Gepeng, Takeshi, Mr. Crunchy, kemudian ada juga Wafelicious, Gerobak Korea, Kedai Pizza, King Boba, Aneka Minuman, dan juga Kebab Turki. Mau pilih yang mana silahkan. Yang pasti kita thank you banget nih untuk Wonosobo Rock City. Kemudian thank you juga untuk Bima Musik Wonosobo. Dan juga Alur Square. Hari ini kita berkolaborasi juga dengan Sound City. Kemudian 87 Music Studio. Ini 87 dibacanya pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia biasa nih. Thank you. Yang pasti selamat malam dan jangan lupa, ini juga kita kerjasama dengan Film Jack Online atau Female Ojek Online. Ini spesial untuk perempuan dan anak-anak saja. Jadi bapak-bapak sama cowok gak boleh ya. Terus download aplikasinya Film Jack. Silahkan bisa gunakan fasilitasnya. Bisa ojek motor, mobil, kemudian bisa juga untuk servis bersih-bersih, cleaning gitu bisa ya. Kemudian belanja, Vimart namanya, belanja juga bisa. Oke, banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari Female Ojek ini. Oke, ada 3 lagu spesial ini, nanti dibawain sama Umirul. Tentu saja bersama Alur Square, bareng saya Ayu Sonda, sampai nanti jam 9 malam. Oke, Wonosobo Rock City, jamming session yang kedua, bersama Alur Square dan Bima Musik Wonosobo. Some place.
lagu dari Rainbow. Mungkin banyak yang belum lahir kala lagu ini sekitar tahun Piromi 77. Sekitar 76, 77. Jadi berapa? Mungkin ini lagu yang sebagian dari teman-teman di sini mungkin belum diproduksi malah justru. Bapak-bapaknya mungkin ya. Rainbow. Richie Blackmore, Ronnie James Dio. Setelah Richie Blackmore keluar dari The Purple, dia bikin Rainbow, project ya? Rainbow. Gak apa-apa, ini literasi aja buat teman-teman bahwa kita bermain musik all genre. Gak apa-apa. Ini saya juga mau bawakan lagu The Beatles. Lagu yang ini salah satu lagu Beatles yang paling banyak di cover. Jadi tidak hanya di cover oleh grup-grup apa ya, rock, tapi juga justru oleh penyanyi R&B jazz, dan jazz. Jazz, ya. Salah satunya itu siapa? Nicole Henry, dia juga Farah, main. Sarah Vaughan. Sarah Vaughan dia main ini, dan banyak anak-anak yang main jazz itu taunya ini lagunya Sarah Vaughan. Mereka padahal ini lagunya Beatles, ya. Something dari The Beatles. Kecenderungan orang mengartikan rock adalah keras. Rock banyak yang lembut, yang soft, yang romantik, yang membuat orang kelepek-kelepek jatuh cinta banyak sekali. Dan biasanya kalau Anda punya cafe rock pasti ada John Lennon di sana. Ya, Om ya.
Ada John Lennon, ada Paul McCartney pasti dipasang. Jadi bapak-bapak rock di dunia salah satunya adalah John Lennon. Mungkin banyak orang yang menyepelekan The Beatles. Yeah. Ketoke mau ngono, padahal enggak gampang The Beatles. Dan kalau kita banyak baca bio dari musisi dunia itu hampir semuanya pasti idolanya Beatles. The Beatles. Yuk. Lagu terakhir. Jammer siap-siap. Terima kasih Amirul, Mas Fahmi dan kawan-kawan. Thank you juga untuk Walupitu Music Studio. Sekarang udah tahu bacanya Walupitu Pak ya. Tadi saya 87 biar kelihatan manis ya.
Sound City juga thank you, Wonosobo Rock City dan Alur Square, thank you kolaborasinya hari ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini bisa menjadi percontohan yang luar biasa. Bang MT nyanyi atau mau menebak-nebak suasana? Saya pangling tadi soalnya gak ada rambutnya. Thank you Mas Fahmi, luar biasa sekali. Jadi saya beberapa bulan ini sibuk chatting Mas Fahmi nih biar acara ini lancar. Dan thank you direspon dengan luar biasa. Teman-teman Wonosobo Rock City juga ikut berpartisipasi dengan lagu-lagu yang luar biasa juga. Oke, yang ini juga gak pakai nama band apa ya? Oh iya, thank you juga ini Mas Toto udah datang nih. Selamat datang Mas Toto Anggit. Kita lama gak ketemu ya. Ketemu terakhir kampanye ya Mas Toto ya. Thank you juga sudah berkenan untuk jamming di Romantic Rocktober Wonosobo Rock City. Kolaborasi dengan Alur Square, Bima Musik Wonosobo. Wah, vokalisnya namanya bagus ya, sudah siap. Oke, masih bareng saya Ayu Sonda dan juga Alur Square, Romantic Rocktober. For me to stay forever, I know that I'm saying.
Because I believe that after we come, Spirit carries on. Thank you.
Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Coba tanya bagus lagunya masih satu lagi atau enggak? Ini tanya lagunya udah selesai atau masih satu lagu lagi? Oke, thank you, luar biasa. Masih bersama Alur Square, kemudian Wonosobo Rock City, Bima Musik Wonosobo. Masih bareng saya Ayu Sonda. Kita thank you banget nih ada Mas Toto Anggit tadi di mana ya? Tadi duduk di situ. Sekarang sudah pindah kemana? Oke. Terus kita juga punya teman-teman dari Duh Gusti. Mas Botok. Silahkan. Oke. Mas Botok sudah siap ya. Romantic Rocktober kolaborasi Wonosobo Rock City featuring Alur Square, Bima Musik Wonosobo, Sound City, Walupitu Music Studio, Sanaya Beauty Care, Film Jack Love and Care dan juga Alur Square sampai jam 9 malam. Oke, selamat malam buat keluarga besar WRC. Matamu tajam namun ragu, pokok sayapmu semua tahu. Tegak tubuhmu takkan tergoyahkan, buat jarimu dalam mencengkram. Bermacam suku yang berbeda bersatu dalam cengkramu. Angin genit mengelus merah putihku yang berkibar sedikit malu-malu. Merah membara tertanam wibawa, putihmu suci penuh karisma. Suku-suku yang berpecah bersatu dalam kibarmu. Terima kasih Mas Botok. Jauh-jauh dari Dieng cuma satu lagu ya. Jane Dieng genah ora sih. Makasih ya. Bocah apa gue. Oke, dan Mas Tit Manager, mohon maaf saya hilang lagi.
Ini untung tidak di Jalan Merdeka ya, kalau di Jalan Merdeka saya sudah disemprot sama Mas Silek ya. Kalau ngilangin roundan berkali-kali. Oke, dan cik. Sekarang kita dari ya. Tadi kita sudah bernyanyi, kemudian ada jamming dan lain-lain. Tapi kita juga akan mengingat salah satu teman kita untuk memberi penghormatan untuk Mas Yoga. Ya. Salah satu sahabat dari WRC Wonosobo Rock City. Jadi silahkan Mas Aat mungkin bisa membantu kita untuk berdoa bersama atau mengucapkan sesuatu untuk Mas Yoga. Ya, terima kasih, selamat malam semuanya, selamat datang. Terima kasih, dan hari ini kita menyisihkan waktu sejenak. Saya pengen sedikit cerita Mbak Ayu, jadi dulu saya itu ada salah satu teman saya, teman sekolah, teman main band juga namanya Yoga. Mas Yoga atau teman-teman bilang ada yang panggil Mas Ahmed. Itu angkatan saya, temennya Mas Bram juga, Mas Hari, Mas juga sempat ngeband bareng juga di Jogja. Kemudian beberapa tahun lalu beliau itu didiagnosa sakit gitu ya, terus sempat nggak bisa beraktivitas. Tapi setelah sempat membaik, sembuh, dan bahkan sempat ikut juga di bareng teman-teman WRC waktu itu event kalau nggak salah penggalangan dana untuk gempa Palu kalau nggak salah. Dan kemarin beberapa hari kira-kira bulan lalu Mas Yoga ini dipanggil Tuhan Yang Maha Esa mendahului kita semua. Dan ketika saya berkunjung menyampaikan bela sungkawa dari pihak keluarga berinisiatif untuk barang-barang alat musik beliau di sementara dipinjamkan atau dipinjamkan kepada teman-teman WRC, harapannya semoga bisa bermanfaat. Untuk itu dalam kesempatan ini saya minta teman-teman kita semua bersama-sama mendoakan almarhum Yoga Pamungkas dan juga atas kebaikan hati dari keluarganya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mohon. Selesai. Ya, dan bukan cuma itu Mbak Ayu, karena kalau ada kata orang ada yang pergi ada juga yang datang. Kita hari ini juga merayakan salah satu teman kita yang mencapai prestasi yang saya kira sangat membanggakan ya. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu juga WRC sempat memberikan apresiasi waktu di event di Kartini itu kan juga kita memberikan apresiasi pada seniman senior gitu. Kali ini yang kita apresiasi adalah seorang seniman muda. Wah, selamat. Mas Rizal, mana Mas Rizal? Oke, kasih applause buat kita panggil Mas Rizal. Rizal. Silakan bisa yuk, Mas Rizal, maju ke depan. Jadi sebentar. Mas Rizal ini luar biasa sekali mengharumkan nama Wonosobo, musisi-musisi Wonosobo. Nah, pucah ki. Oke. Okay. Selamat malam Mas Rizal. Selamat malam. Jadi boleh diceritakan kemarin itu pengalaman-pengalamannya. Ada event atau kontes apa dan gimana ceritanya? Silakan. Kemarin ada kontes dari salah satu akun Instagram dari salah satu drummer session player yang namanya Yo Iqbal. Ya, nah, bekerja kan sama dengan salah satu brand ya, alat musik ya. Terus ya pertama awalnya iseng-iseng sih, Mas. Iseng-iseng. Ikut mendaftar terus, dari itu total pesertanya ada berapa? Total pesertanya ada 491. 491. Banyak ya. Rizal yang satu. Jadi ya, yang lain 490, Rizal satu ya. Terus itu sistemnya gimana? Audisi dulu atau Sistemnya virtual. Kita buat video. Ya. Terus ada babak penyisian sama babak finalnya. Babak penyisian di durasi 1 menit di upload di Instagram masing-masing.
gitu. Gitu. Terus habis itu masuk? Habis itu masuk final diambil 8 besar. 8 besar ya? Ya 8 besar. Itu dari mana aja? Ada dari Jawa Barat, Rangkas Bitung, ada dari Sulawesi, Kalimantan. Seluruh Indonesia berarti ya? Ya? Seluruh Indonesia. Jadi itu ternyata tahu enggak yang dipilih yang ngedrumnya merem. Oh iya. Yang ngedrumnya gak merem gak menang. Lampunya gelap. Dan hasilnya Mas Rizal ini menjadi juara terbaik. Drummer terbaik Indonesia, luar biasa. Dan mendapatkan hadiah satu set drum elektrik ya kalau gak salah. Padahal waktu bikin video pakai drumnya siapa? Saya pinjam punya Mas Bram. Tepuk tangan dulu dong buat Mas. Tepuk tangan buat Mas Bram. Terima kasih Mas Bram. Jangan lupa 50.000. Siap. Itu sewanya ya. Mungkin teman-teman yang di sini kemarin ada yang belum nonton atau lupa ketinggalan, lupa nonton. Gimana kalau kita buktikan? Kita ini performkan ya. Iya. Kalau masih belum nonton siap. Masih bisa nonton, tapi kalau kemarin belum ikut nge-like itu kebangetan. Oke, Rizal. Rizal akan membawakan sebuah lagu atau komposisi yang dilombakan dalam turnamen tersebut ya. Iya, dengan ekspresi yang sama, karena waktu itu saya nge-like juga dia merem, jadi hari ini harus merem. Kalau enggak sama berarti yang kemarin itu... Kemarin palsu. Palsu. Oke. Ya, dan jangan lupa kolaborasi Alur Square, Bima Musik, dan juga Wonosobo Rock City, Romantic Rocktober sampai jam 9 malam. Tadi kita sudah berdoa untuk salah satu almarhum teman kita, Mas Yoga. Mudah-mudahan tenang di sana. Kemudian kita juga mengapresiasi salah satu teman kita, Rizal. Kalau kemarin belum sempat lihat performnya atau malas buka YouTube-nya, sekarang bisa nonton langsung perform dari Rizal. Harus persis sama seperti waktu lomba ya, waktu final. Waktu jam 8 pas kita harus nonton. Oke, silahkan bisa dikondisikan dulu Mas Danu. Jangan lupa masih bersama Female Ojek Online. Kemudian Sanaya Beauty Care. Ada juga Sound City, Walupitu Music Studio. Dan Bima Musik Wonosobo. Kasih aplaus dulu buat Rizal di Alur Square bersama Wonosobo Rock City. Thank you.
Oke, okay, thank you Riza, luar biasa sekali. Kemanakah gerangan rundown-nya? Oke, okay, thank you Riza, sukses selalu. Mudah-mudahan di event-event berikutnya bisa terus mengharumkan Wonosobo, mengharumkan musisi Wonosobo dan Indonesia. Oke, okay, lanjut lagi, kita masih bersama dengan teman-teman Wonosobo Rock City di Romantic Rocktober. Dan ini juga kita jamming bareng satu teman yang juga mengharumkan nama Wonosobo juga nih. Oke, okay, silakan untuk mempersiapkan diri. Kayak lomba ya, mempersiapkan diri. Bersama Sound City, Wolupitu Music Studio. Oke, okay, Mas Fahmi dan kawan-kawan dulu ya. Nanti setelah ini kita ketemu dengan salah satu teman kita juga yang sudah lama jarang pulang Wonosobo. Mas Eza mau bareng anak-anak yang sudah dewasa lagi. Oh, nanti kamu nakal loh. Oh, ini juga sudah hampir nakal, Ding. Ya, Bu. Ibu sama calon menantu mas ini. Oke, okay. Ini yang pinter milih ibunya apa anaknya ya? Anaknya ya. Oke, okay, jangan lupa silahkan kunjungi kuliner di Alur Square. Masih dibuka sampai jam 9 malam ada Said Sultan, Steak Time, Warung Desa, SCR, Bami Gepeng. Kemudian ada Takeshi, Mr. Crunchy, Waffleicious, ada Gerobak Korea, Kedai Bisa, King Boba, aneka minuman, dan roti kapiten. Ada kebab Turki juga. Oke, silahkan sambil mempersiapkan diri nih. Mas Fahmi dan kawan-kawan. Jangan lupa, Romantic Rocktober bersama Film Jack Love and Care. Coba untuk download aplikasinya. Ini ojek khusus untuk perempuan dan anak-anak. Jadi ini lebih aman, nyaman. Jadi bisa di-download aplikasinya. Nanti di sana bisa grab motor, kemudian mobil. Untuk bersih-bersih juga bisa. Oh, tukeran apanya? Oke, Mas Fahmi dan kawan-kawan ini sudah siap. Ini Mas Fahmi atau Mas Aril sih sebenarnya? Karena Mas Parto pada bas ya. Tapi sumpah ini mirip Aril Cik. Nih. Kalian teman-teman yang saya udah bilang kayak Aril tuh kayak Aril ya. Ya gak bedang? Aril ya. Oke, okay, Romantic Rocktober Wonosobo Rock City featuring Alur Square dan Bima Musik Wonosobo. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Jadi, oke teman-teman semua, selamat malam. Saya mau cerita sebentar, saya mau pakai kaos klasik rock Jateng DIY. Jadi, nanti kan Mas Yoyo mau mau stream acara ini dan teman-teman dari CRJD mungkin akan lihat kami sedih hari ini enggak bisa datang ke gatheringnya klasik rock Jateng DIY karena bareng. Jadi hari ini di Kebumen, teman-teman Classic Rock Jateng DIY lagi jamming session juga. Dan ngomong-ngomong, punya tahun 2020 kita menjadi tuan rumah. Sudah direncanakan bikin event gathering Classic Rock Jateng DIY di Wonosobo. Tetapi pandemi menjelang ya. Dan kita harus menunda acara tersebut. Tapi kita sudah bikin rencana 2022. Okay. Tadi kalau kita dengar apa statementnya Bu dia dari ketua tim penggerak PKK kan menyatakan mungkin kalau awal 2022 tren vaksinasi kita bagus, angka epidemiologi kita juga bisa ditekan, sangat mungkin pemerintah mulai membuka kesempatan untuk event offline. Dan mudah-mudahan mohon doanya seluruh teman-teman musik di Wonosobo kita bisa menggelar gathering Classic Rock Jateng DIY di Wonosobo. Karena sejak awal Wonosobo merupakan salah satu penggagas. Baik, nanti ada beberapa master musisi di Wonosobo
Ada Om Yoto, terima kasih sudah datang. Mas Rudi sudah datang. Dan special applause buat Toto Anggit, yuk. Toto Anggit, kalau dulu kita lihat Toto Anggit itu apa di Indosiar tahun berapa ya, Tok ya? 2016, 2015 ya. Nah, sekarang orang yang kita tonton ada di sini. Jadi nanti kita kasih space buat mereka master-master musisi itu untuk jamming tentu dengan Mas Guntur Geni ya. Jadi kita punya waktu sampai jam 9, Mbak Ayu. Cukuplah untuk free jamming. Kami akan coba, ini benar-benar jamming ya. Jadi ya cuman apa nyebut yuk ngejam apa beberapa lagu Toto. Oke deh. Jadi namanya juga Toto Anggit. Jamming ya. Kalau meledo-meledo ya mohon untuk dipahami. Yang bisa nyanyi nyanyi bareng, ayo. Oh,
Itu I Will Remember, dia dari album Tambu ya. Album Tambu diproduksi tahun 95. Drummernya sudah Simon Phillips. Karena Paul Cairo udah meninggal tahun 92 kayaknya. Jadi kalau teman-teman lihat di YouTube ada salah satu tribute untuk Jeff Porcaro, drummer Toto di masa awal ya. Di situ ada Eddie Van Halen juga hadir, jadi beberapa musisi top. Toto ini akrab sama Eddie Van Halen. Jadi apa, pada salah satu acara tribute untuk beberapa personil Toto yang meninggal, Eddie Van Halen pasti ikut. Sayang sekali Eddie Van Halen juga sudah berpulang ya, dan kemarin Steve Lukather, gitarisnya Toto, juga memberikan apa semacam apa memori bagi Eddie Van Halen secara khusus. Baik, next masih dari Toto. Di album lebih awal ya. Album tahun 86. Albumnya The Seven Band. Oke, ini lagu bagi mereka yang ingin melupakan mantannya. Jadi sesuai dengan tema romantik Rocktober malam ini ya. Pasti semuanya pernah dengar. I'll Be Over You. It's a summertime.
I'll be over you. Oke, jadi kalau teman-teman yang dulu kuliah di Jogja tahun 90-an awal, itu kalau Radio Jeronimo, Rakosa itu pasti For Those The Broken Hearted yang lagi dengerin, Ninda Karisa itu lagu andalannya I'll Be Over You. Jadi sempat ada dulu belum ada WhatsApp group atau Yahoo Messenger waktu itu, semacam grup-grup itu penggemar lagu-lagu cinta yang sedih, salah satunya adalah I'll Be Over You. Baik, waktu terus mengejar, kita sisakan 30 menit nanti untuk para master mau free jamming. Ini terakhir dari kita malam hari ini, agak rancak, ini dari album 71 tahun 88. Pamela. Yeah.
time, one more time. Terima kasih. Jadi kemarin perjanjiannya ngisuk nek ngejem sing backing Pamela sapa? Momi wae ora hari Mas wae saya kasih semua. Saya. Oke, terima kasih. Mbak Ayu silakan. Oke, thank you Mas Fahmi dan kawan-kawan. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut lagi ya. Thank you banget. Ini Mas Toto kayaknya udah siap ya. Silahkan mempersiapkan diri untuk yang mengiringi. Yang pasti masih bersama Alur Square. Kolaborasi dengan Wonosobo Rock City. Dan juga Bima Musik Wonosobo. Sound City dan juga Wolupitu Music Studio. Thank you juga untuk Film Jack atau Female Jack Online. Dan juga Sanaya Beauty Care. Oke silahkan. Pak Cep apa kabar? Hormat dulu ya. Iya selamat datang Pak Yoto. Dan juga teman-teman yang sudah siap untuk berkolaborasi bersama Wonosobo Rock City dan juga Alur Square. Itu namanya bukan Mas Yoto, itu Pak Cep. Silakan Pak Yoto, luar biasa sekali hari ini. Mas Toto Anggit, juga thank you banget sudah meluangkan waktu. Mas Winda. Saya sebenarnya paling seneng kalau di state manager, kalau enggak Mas Sile. State manager yang satu ini juga. Ada Mas Guntur juga, oh gak usah sebutin nama ya. Saya kalau gak nyebutin nama saya bisa salah. Biasanya saya bawa baca name tag-nya dia. Iki Cah Tosari ngopo iki. Thank you Mas Windy dari tadi ngumpet ya. Mas Toto silahkan di sini. Ya Allah luar biasa sekali dari kemarin posting-posting tempe kemul, posting-posting. View destinasi wisatanya Wonosobo luar biasa sekali. Dan hari ini juga berkenan, padahal saya Japri udah lama sekali ya. Mas Toto harus perform nih di Alur gitu. Tapi kayaknya belum boleh sama Mas Yoto waktu itu. Kok manggilnya Bucep? Sapu terbang ya. Oke, silahkan. Nanti yang mau jamming juga boleh, yang pasti bersama Mas Toto Anggit, ada Mas Rudy juga luar biasa. Dan Mas Guntur, itu sepatu kalau lagi. Itu sepatu rescue itu. Di hari ini sebenarnya harusnya ada di Gedung Pramuka ya. Cek, satu, dua. Tapi hari ini berkenan untuk bersama-sama teman-teman dari Wonosobo Rock City dan juga Alur Square. Tentu saja di Romantic Rocktober. Cek, cek. Cek lo. Cek, cek. Cek lo, lo, cek lo, cek, 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 cek lo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kebahagiaan buat saya khususnya. Sama adik tercinta sudah berapa ya berarti? 5 tahun gak nge-jamming. Sama Mas Yoto mungkin terakhir waktu pertama kali itu kita jamming.
pas waktu masih WCRC ya kan, sama Mas Rudi juga, abis itu sama Mas Widi juga. Baru kali ini nih, baru di WSJS yang ke-21 kita bisa kumpul lagi. Alhamdulillah. Dan selalu diberi kesehatan, alhamdulillah ini. Kok ngematke aku dong guyu, sajaya aku Sri Mulat. Wong kuwi iki. Lagunya apa ya? Lagunya judulnya Embuh. Opo. Oke, selamat malam semuanya. Berhubung di sini semuanya musisi, ada satu lagu dari God Bless ya. Opo. Musisi ya. Kebetulan kita juga enggak bawain lagu musisi soalnya orang latihan. Sik golek kepean sik. Kacamatane ndi wong Pak nyong Pak? Cukupke kacamata nendi? Cek som sik ae sik. Cek sound sih, bang. Cek sound musik. Kau sih nyanyi mengku tak luru lagu. Asem sih. Cek sound musik meneh rong jam meneh aku tak luru lagu. Oke, kembali lagi ke tahun 90-an 80-an. Dalam perutku
dengan mereka. Walau mereka, walau, 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 walau apa, walaupun lapor. Anak akan terjadar, ketika nabi sinum, dihalap peluk. Asik gitu, asik. Jadi jamming kita sudah sekian lama enggak pernah jadi satu seperti ini. Ada rasa kangen, ada rasa apa? Kagok kalau menurut aku ya. Apalagi lagu-lagu yang kita bawain barusan ini, aku udah lama banget enggak ngulik. Gitu. Berarti temanya kangen ya? Ya kangen. Oke, okay, kangen band. Band. Ha, kangen band. Oke, okay, lagu berikutnya judulnya opo meneh? Yo. Lagu dari ini apa? Lagu yang agak majuan dikit tahun 2000-an deh.
dirimu dari bumerang. Bawalah aku dari bumerang. Ini kita masih ada sedikit waktu
Oke semuanya, saudara-saudara kita, para musisi Wonosobo, kumpul yuk. Iya, ada lagu spesial yuk. Dari vokalis-vokalisnya WRC. Silakan bisa semuanya. Bersama-sama. Dikasih lagu spesial, lagu terakhir. Yang pasti Alur Square mengucapkan terima kasih untuk Wonosobo Rock City, untuk Bima Musik, kemudian untuk semuanya. Sound City, Walupitu Music Studio, kemudian Film Jack Online, Female Jack Online, kemudian untuk Sanaya Beauty Care, cek. Sei Sultan, Stick Time, Warung Desa, SCR, Bami Gepeng, kemudian Takeshi, Mr. Crunchy, Waffleicious, kebab Turki ya benar ya, Gerobak Korea, Kedai Pizza, King Boba, Aneka Minuman, dan Roti Kapiten. Thank you untuk teman-teman Wonosobo Rock City. Sampai jumpa di event berikutnya. Sukses selalu. Yang pasti mudah-mudahan momen Romantic Rocktober di akhir Oktober ini bisa membawa cerita yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih, saya Ayu Soda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah, namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Oh yeah. Kita beranjak ke kota yang segala nikmat dan anugerah-Nya.
band BRC yang akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Ermo sok kon ngundang ngene. Ini ngundang ini sekali.